saya yang salah tuh siapa sih ketika kasus Boyolali? Dan saya sampai mikir, sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa gak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot. Apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok ai saya bilang enak men ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo. Kan saking nyok apa cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini. Yang melakukan itu orang tuanya sopo.